Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini saya nak ceritakan kepada anda mengenai kisah dua orang pelajar yang menuntut di Jordan. Seorang ini namanya Iman. Dia belajar di Universiti Sains Islam Jordan, tahun ketiga pengajian dalam jurusan Fit Medik. Seorang lagi ini kawan Iman. Nama dia Aman. Belajar di Jordan Medic University, juga tahun ketiga pengajian dalam jurusan Medic Fit. Nama kos macam sama kan? Tapi, sebenarnya lain. Setelah sekian lama mereka belajar, and then study, and then belajar, and then study lagi. Come on lah, dia orang pun manusia juga. Perlukan rehat. Tapi Alhamdulillah, Raya Aidiladha dah tiba. Maknanya cuti lah kan? Maka, bergembiralah dua orang sahabat baik ni. Tapi kan, diorang masih belum boleh gembira lagi. Sebabnya, diorang tak tahu nak buat apa masa cuti ni. Muskil. Korang rasa kan, diorang ni patut buat apa? Adakah tidur 24 jam? Tak. Study lagi? Dah wajib lah tak? Main game PES? Diorang ni bukannya jenis yang main game. Facebooking and Twitter? Umniah UMAX diorang pun tu tak terbayar lagi. Akhirnya, diorang sepakat nak pergi bersiar-siar sekitar Jordan. Nak pergi mana? Maybe ke Amman kot. Tapi, pergi dengan apa? Akhirnya, diorang ambil keputusan nak pergi dengan kereta yang disewa berkat lesen CDL yang ada pada Iman. Dengan hati yang tenang dan jiwa yang ikhlas, diorang pun pergilah ke kedai sewa kereta. Oops, cop dulu. Sebelum nak sewa-sewa kereta ni, korang rasa diorang tahu ke perkara-perkara penting yang mesti ditimbang tarakan? Yang pertama, pastikan pemandu kereta sewa tersebut merupakan penyewa kereta tersebut. Sebab, sekiranya berlaku kemalangan, insurans akan melindungi si pemandu. Ingat, insurans itu hanya untuk penyewa kereta tersebut dan dia sendiri yang membawa kereta itu. Yang kedua, periksa keadaan kereta sewa dahulu. Mana tahu kan kalau-kalau ada kerosakan? Jika ada, baiki kereta tersebut di bengkel-bengkel kereta yang berhampiran. Banyak je bengkel kereta kat sini. Yang ketiga, berikut merupakan kedai kereta sewa yang telah disenarai hitamkan. Antaranya adalah Kut Kut dan Abru Shimali. Jadi, jangan pilih kedai-kedai yang dah disenarai hitamkan ini. Yang keempat, baca dan fahami dahulu butiran dokumen kereta sewa yang hendak ditandatangani. Ingat, jangan terus sign tau. Yang kelima, patuhi had laju ketika memandu. Jangan memandu terlalu laju. Korang kena ingat, jalan raya bukan tempat berlumba. So, berhati-hatilah di jalan raya. Biar lambat, asal selamat. Yang keenam, orang yang baru dapat lesen ataupun yang jarang-jarang memandu tak digalakkan memandu. Sorry lah, bukan nak pelekehkan driving skill korang. Tapi, ini untuk keselamatan korang sendiri. So, jangan memandu. Yang ketujuh, kalau nak ke mana-mana, naik kereta bersama Pakcik Arab. Contohnya macam Pakcik Yasin. Sebab diorang ni memang pro. Dan kalau korang kemalangan ke, korang takkan kena charge. Selamat duit korang. Dan kalau korang nak tahu, merujuk kepada sesi lepas, terdapat dua kes kemalangan di mana mangsa terpaksa membayar pampasan sebanyak 5,000 JD setiap seorang. Mahal kot, 5,000 JD tu bukannya 5,000 ringgit. Korang ada?
Okey, lepas semua perkara ni dah settle, korang bolehlah pergi angkat kereta tu. Haha, bukannya angkat dengan tangan. Maksudnya, korang pergilah kedai sewa kereta tu. Tu je lah kot. Sekian. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh JKK KK Permai 2012.